warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat teman-teman saudara-saudaraku setanah air. Jumpa kembali di saluran Bulipeng. Nah, pada kesempatan siang ini saya akan berbagi video sedikit, terutama buat teman-teman dulunya masuk ke sini secara melancong ya, baik melalui pintu laut, melalui pelabuhan di Johor sana, maupun buat teman-teman yang dulunya itu melancong melalui jalur udara di KL1 maupun di KL2. Seperti yang kita tahu bahwasanya pada tahun 2020 di sini terjadi PKP ya. Itu kita diperbolehkan untuk keluar rumah ya. Jadi ketika itu jika teman-teman tidak bisa untuk pulang karena terjadi PKP seperti itu, dan saat ini teman-teman berniat untuk pulang. Serta buat teman-teman yang mempunyai visa kerja ya. Nah, itu tadi yang visa pelancong, kemudian yang visa kerja. Misalnya teman-teman mempunyai permit ya, mempunyai permit pada tahun 2020 serta tahun 2021, akan tapi teman-teman tidak mempunyai biaya untuk menyambung permitnya seperti itu, kemudian visa kerjanya teman-teman matikan ya, alias sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, bagaimana caranya teman-teman itu bisa pulang pada tahun ini? Apakah teman-teman yang mempunyai visa pelancong pada tahun 2020 serta pada tahun 2021, juga teman-teman yang mempunyai permit yang teman-teman tidak mempunyai biaya untuk teman-teman sambung pada tahun 2020 serta tahun 2021, itu apakah dikenakan bayaran compound? Jadi saya akan jawab serta saya akan tunjukkan supaya teman-teman bisa pulang ya. Jadi teman-teman yang masuk ke sini pada tahun 2020 serta tahun 2021 serta bagi teman-teman yang mempunyai visa kerja permit seperti itu, yang teman-teman matikan itu permitnya, masa berlakunya itu pada tahun 2020 serta tahun 2021, itu teman-teman tidak usah membayar compound, artinya bebas compound ya. Jadi bagaimana caranya buat teman-teman mengurus kepulangan teman-teman pada tahun ini? Ya seperti yang saya sebutkan, karena teman-teman tidak usah membayar compound, teman-teman persiapkan memakai paspor yang masih berlaku yang teman-teman ada. Kemudian teman-teman booking tiket terlebih dahulu, baik teman-teman yang mau pulang melalui jalur udara, melalui KL1 maupun KL2, teman-teman booking tiket pesawat terlebih dahulu, dan teman-teman tentukan tanggal terbangnya. Jika teman-teman pulang melalui jalur laut, teman-teman bisa booking tiket secara online, tiket pasir gudang maupun tiket sepulang laut itu juga bisa. Kemudian teman-teman tentukan tanggal kapan teman-teman bisa pulang ke Indonesia. Nah, setelah itu jika teman-teman sudah mendapatkan tiket pesawat maupun tiket kapal feriernya, selanjutnya 2 hari sebelum keberangkatan ya, ataupun sebelum pelayaran yang lewat jalur Johor sana, teman-teman harus melakukan ujian tes PCR terlebih dahulu di klinik-klinik maupun hospital yang berdekatan dengan tempat tinggal teman-teman ya. Tapi jika teman-teman yang mau pulang melalui jalur laut di Johor sana, teman-teman juga bisa melakukan ujian tes PCR di pasir gudang maupun di sebelah laut. Itu ada cara-caranya di video saya sebelumnya. Selanjutnya pada hari keberangkatan teman-teman ya, teman-teman karena tidak usah mengikuti program rekalibrasi ini, tentunya teman-teman tidak ikut antrian panjang ya. Pastikan datang ke KLIA1 maupun ke KLIA2 4 jam sebelum penerbangan itu teman-teman harus sudah ada di KLIA1 dan di KLIA2. Selanjutnya 3 jam sebelum penerbangan pintu counter check-in akan dibuka. Selanjutnya teman-teman bisa check-in melalui counter-counter yang tersedia tergantung dari tiket penerbangan teman-teman. Sekali lagi, teman-teman tidak usah membayar compound. Teman-teman 3 jam sebelum check-in teman-teman sudah berada di KLIA1 maupun KLIA2. Bagaimana buat teman-teman yang mau pulang melalui jalur laut, baik melalui pasir gudang maupun melalui pelabuhan sebulang laut, tentunya sama seperti yang melalui jalur udara ya. Jadi 2 hari sebelum keberangkatan teman-teman itu, teman-teman harus melakukan ujian tes PCR terlebih dahulu, baru kemudian pada pagi ya teman-teman harus melakukan boarding pass di pelabuhan pasir gudang sana untuk ditukarkan tiket yang asli. Itu jika teman-teman yang melalui pelabuhan pasir gudang, dan tiket teman-teman itu adalah tiket online. Persiapkan datanya juga ya, jangan lupa untuk membawa paspor yang masih berlaku dan yang original, teman-teman fotokopi juga, cok terakhir. Selanjutnya teman-teman bisa pulang ke Indonesia tanpa dikenakan pembayaran compound ya. Itu tadi video buat teman-teman yang mempunyai visa pelancong maupun yang mempunyai visa kerja ataupun permit, akan nanti dimatikan ya permitnya, tidak disambung karena tidak mempunyai biaya seperti itu.
Sebelum video ini saya akhiri, pesan saya buat teman-teman yang ada di tahun terakhir, misalnya di tahun yang ke-10 di visa kerjanya, itu sebaiknya teman-teman mengurus memo check out terlebih dahulu yang diuruskan oleh majikan atau bos teman-teman. Ini tujuannya supaya nanti ketika teman-teman sudah berada di Indonesia dan berniat untuk kembali ke sini lagi, data dari teman-teman itu sudah terhapus di Jabatan Immigration Malaysia. Jadi tidak ada masalah dan sangkut ketika teman-teman kembali ke Malaysia lagi. Itu tadi cara untuk teman-teman bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing. Nah, semoga video tadi membantu buat teman-teman semuanya untuk pulang ke Indonesia. Silakan like jika teman-teman suka dan jangan lupa share. Simak komentar di bawah video ini jika masih kurang paham dan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang teman-teman ingin sampaikan. Insya Allah saya akan balas. Kita akan jumpa kembali di video saya selanjutnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.